Oke, welcome back to my channel. Back lagi di channel saya, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin ngebahas tentang rangkaian kontaktor menggunakan limit switch ya, teman-teman ya. Jadi, untuk on off itu menggunakan limit switch ya. Nah, di sini udah ada teman-teman alat-alatnya, yaitu satu buah kontaktor dan satu buah limit switch ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ini limit switch-nya ya, untuk on off-nya. Nah, untuk bebannya sendiri saya menggunakan lampu ya, teman-teman ya. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi. Sekarang teman-teman kita plug-in aja kabelnya dari output MCB menuju nomor 3 kontaktor ya, teman-teman ya. Sekarang kita plug-in dari kabel output MCB menuju nomor 5 kontaktor ya, teman-teman, pin 5. Oke, sekarang kita plug-in langsung kabelnya. Oke, di sini ada kabelnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, kemudian kita jumper ya teman-teman ya, dari output MCB menuju si terminal COM-nya si limit switch ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita plug-in aja kabelnya teman-teman ya, udah ada kabelnya tinggal di plug-in. Ini adalah COM ya teman-teman ya. Nah, itu jadi artinya COM itu adalah input ya teman-teman ya, masukannya. Nah, oke. Oke, kemudian kita plug-in dari outputnya si limit switch yang NC menuju ke A1 terminal kontaktor ya, teman-teman bisa lihat. Oke, nah dari A1 menuju ke NC ya. Nah, oke, kita plug-in aja kabelnya langsung. Angkat-angkat sih. Oke. Udah kita kencengin, sekarang kemudian dari A2 netral kita plug-in menuju ke terminal blok netral warna hitam ya. Oke, teman-teman bisa lihat kabelnya. Oke. Nah, sekarang kita masukin kabelnya. Setelah itu kita jumper ya, teman-teman ya, karena si lampu itu membutuhkan netral, jadi kita plug-in aja nih, kita jumper dari A2 menuju ke nomor 2 terminal ini ya, teman-teman, kontaktor. Oke, kita plug-in aja langsung. Nah. Jadi lampunya itu udah saya masukin ya, teman-teman ya. Jadi terminal lampu udah saya masukin langsung ya. Yang kabel warna hitam itu adalah pasa. Yang biru itu adalah netral. Jadi yang pasa itu yang nomor 6 ya saya masukin. Dan yang biru itu saya masukin di nomor 2, teman-teman ya. Nah, oke, setelah itu sekarang kita masukin kabel power ya, teman-teman ya. 220 volt menuju ke rangkaian ini. Nah, oke, ini ada kabelnya di plug-in ya, teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman, jadi ini udah selesai ya untuk rangkaiannya, teman-teman ya. Ini bisa kita simulasi aja langsung ya. Kita tes ya, teman-teman, ada powernya enggak. Nah, ini udah masuk ya powernya, bisa teman-teman bisa lihat tadi. Nah, oke, outputnya belum masuk nih ya. Kita naikin dulu MCB 1 pasanya. Nah, ini langsung nyala ya. Kenapa langsung menyala? Karena si limit switch-nya ini dalam keadaan NC ya, close. Jadi si limit switch ini pintunya kebuka ya, teman-teman ya. Nanti kalau limit switch-nya tertutup, maka si bebannya ini akan mati atau akan dia tidak hidup ya. Contoh bebannya ini menggunakan lampu, biasanya rangkaian ini digunakan untuk kulkas atau semacam dalam ruangan gitu. Jadi limit switch ini ketika ditutup, maka nanti dia akan bebannya akan mati atau bebannya tidak hidup ya. Nah, sekarang kita tes nih untuk limit switch-nya, kita tekan aja si tuasnya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Jadi si kontaktornya ini dia nonjok, dia ngelepas ya maksud saya. Dia ngelepas. Nah, bisa lihat nih. Nah, ketika si limit switch-nya dilepas, teman-teman bisa lihat nih, dilepas coba. Nah, tuh. Maka langsung nyala teman-teman ya. Nah, kalau ditekan lagi, teman-teman bisa lihat. Nah, tuh. Oke, jadi dia mutusnya itu di si limit switch-nya itu, teman-teman. Nah, jadi tuh si powernya itu ngegantung di situ, teman-teman. Kalau si tuasnya itu ditekan. Nah, coba tuasnya ditekan lagi. Nah, dilepas. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya.
Nah, sekian dari video ini teman-teman. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti tinggal dijawab ya teman-teman ya. Oke, sekian dari video ini. Salam engineer. Kalian bisa lihat timer shoot-nya ditekan. Kaget. Payah dia.